Alhamdulillah wa ala Muhammad wa ala Muhammad Semoga Allah yang maha pengampun mengampuni seluruh dosa-dosa kita Semoga Allah yang maha pemaaf memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita Semoga Allah yang maha rahman dan rahim Terus menerus memberikan kasih sayangnya kepada kita Sampai pada penghujung usia kita nanti Semoga mendapatkan gelar khusnul khotimah ada dalam maghfir rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita, penegak yang hak pembawa risalah yakni Habiban wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin rahimakumullah, uh, menjelang bulan suci Ramadan sebagaimana yang Baginda Rasul katakan bahwa man fariha bidukhuli ramadhan haramallahu jasadu ala niran barang siapa yang merasa bahagia kedatangannya bulan suci Ramadan maka diharamkan badannya dijilat oleh api neraka. Subhanallah, ini sebuah hadis yang sangat membanggakan, membahagiakan bagi orang-orang yang beriman ketika bahagianya saja memasuki bulan suci Ramadan, maka luar biasa fadilahnya yaitu bisa diharamkan jasadnya dari api neraka nah tapi bukan hanya sekedar bahagia uh, ikuti juga dengan ibadah-ibadah uh, yang lainnya di bulan suci Ramadan seperti halnya tadarus Quran, taraweh, uh, salafah uh, dan lain sebagainya itu jauh, apa jauh lebih uh, hebat lebih mulia ketimbang hanya sekedar bahagianya saja tapi meninggalkan ibadah bukan seperti itu ya baik hadirin rahmahumullah dan tentu padilah daripada terawih juga. Ini sangat luar biasa, apalagi di malam pertama banyak yang mengikuti terawih pertama. Ya, karena apa? Ada sebuah hadis yang mengatakan, "Ya mu'minu min zambihi fi awwali lailatin e, kayo ummu dikeluarkan dosa-dosanya oleh Allah daripada orang-orang yang beriman, yaitu di malam pertama." Di malam satu Ramadan Yaitu pada selesai ketika selesai Menjalankan daripada Salat Taraweh pertama Masya Allah Jadi ketika orang-orang uh, selesai Menjalankan ibadah Taraweh pertama Ketika bubar dari masjid Maka itu Sangat luar biasa Maka kayu menulazat hu umuh Dikeluarkan dosa-dosanya oleh Allah Seperti jebang bayi Yang baru dilahirkan dari rahim ibunya Makanya tidak usah heran di seluruh Indonesia ya bahkan ya seluruh Indonesia setiap masjid masjid musola musola pada malam tarawih pertama itu pada penuh ya sampai tidak muat itu masjid ya tapi coba lihat seminggu dua minggu setelah itu insya Allah yang tadinya ada 50 baris 50 soft ya mendekati pada Idul Fitri ya bisa dihitung paling-paling ada lima baris seperti itu ya. Nah, barangkali itu kadar keimanan setiap orang ya. Semoga siapapun eh, uh, uh, pada Ramadan tahun ini diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan juga yang paling terpenting semoga diistiqomahkan oleh Allah ya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik hadirin rahimakumullah, Bulan Ramadan ada bulan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh magfirah, bulan penuh ampunan. Makanya dari itu bahwa siapapun yang ketika masuk bulan suci Ramadan, Insya Allah Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, Ramadan itu dibaratkan seperti tamu ya. Tamu yang agung, tamu yang mulia. Itu Ramadan. bahkan melebihi daripada pejabat ya. Contoh jangan jangan ramadan dulu lah ya misalkan e, pejabat aja kita kedatangan e, pejabat atau ada kabar bahwa ada pejabat yang mau datang ke rumah kita apa yang harus kita laksanakan tidak hanya lain yaitu beres-beres rumah bersih-bersih rumah yang kotor dibersihin segala macamnya bahkan pakaian pun disiapkan ya untuk kedatangan pejabat itu tamu pejabat saking apa saking hormat ya hormat menghadapi pejabat nanti yang akan datang ke rumah kita apalagi ini Ramadan Ramadan itu lebih daripada pejabat tamu yang mulia tamu yang agung maka dari itu ketika uh, masuk bulan suci Ramadan jangan heran kalau di kampung-kampung itu suka bersih-bersih rumah di kampung itu kalau dulu itu di kapur rumahnya itu ya karena belum ada cat ya kalau sekarang ada cat itu itu dia bersih-bersihin rumah segala macamnya itu tidak salah bahkan pakaiannya juga dikhususkan pakaian yang baik-baik yang yang bagus-bagus untuk apa malam taraweh pertama nah disitulah e, menyambut tamu yang agung yaitu bulan suci ramadan itu bagus ya karena ramadan itu adalah tamu yang agung tamu yang mulia lalu kita sambut dengan baik dengan bersih rapih dan pakaian juga yang bagus-bagus nah ada yang lebih penting ketika Menghadapi bulan suci Ramadan ini Ada Malaikat Jibril Malaikat Jibril berdoa kepada uh, Menghadap kepada Baginda Rasul Lalu meminta izin Ya Rasulullah Aku mohon izin uh, Untuk mendoakan uh, beberapa golongan Mohon kau aminkan doaku ini Ya Rasulullah Apa kata Baginda Rasul Baik Jibril silahkan Lalu Malaikat Jibril berdoa Ya Allah jangan engkau terima ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Apa kata Rasul? Amin. Yang kedua, kata Malaikat Jibril, Ya Allah, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, istri yang durhaka terhadap suaminya. Apa kata Rasul? Amin. Dan yang ketiga, Malaikat Jibril berdoa, Ya Allah, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, yang sesama tidak mau saling memaafkan terhadap sesama. Apa kata baginda Rasul? Amin Tiga golongan inilah yang tentu menyebabkan ditolaknya ibadah Ramadan Ibadah apa saja itu? Bisa jadi terawih, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya Itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sebelum tiga golongan is ini islah terlebih dahulu Makanya uh, utama utama kita saling memaafkan itu yaitu sebelum Ramadan. Ya, bukan pada selesai salat Idul Fitri, bukan. Tapi selesai Ramadan, apa sebelum Ramadan, yaitu saling memaafkan dulu. Anak datang ke orang tuanya meminta maaf, saling memaafkan istri terhadap suaminya, sesama terhadap sesamanya. Itu yang paling terpenting agar senantiasa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Apalagi suami istri ini Ya, waktunya kapan itu? Kalau bisa suami istri tuh waktunya itu ketika selesai tarawih pertama. Ya, ya. Jadi selesai tarawih pertama lalu apa? memanggil seluruh keluarganya berkumpul bersama anak-anaknya, islah saling memaafah di situ, saling membebaskan satu sama lain antara dosa perdosaan. Setelah itu sama anak-anak, lalu suami istri masuk ke kamar, ya. Untuk apa masuk kamar, bukan tidur, bukan ngapa-ngapain, tapi agar lebih bebas saling islahnya, lebih bebas saling memaafkannya. Di dalam kamar berdua itu bisa sambil nangis juga tuh suami istri saling memaafkannya. Nah, kenapa besoknya kan mau puasa? Itu luar biasa ya. Jadi, saking pentingnya ini musofaha, pentingnya islah sebelum Ramadan tiba atau sebelum Idul Fitri ya bukan pada Idul Fitrinya, tapi sebelum Idul Fitri. Dan juga tidak salah ketika musafaha ataupun islah saling memaafkan pada saat selesai sholat Idul Fitri itu juga bagus ya. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi yaitu sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdika ashadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.